Jadi belum tahu. Saya kirim itu. Oke. Ya, dia ini saya WhatsApp. Nomornya berapa, Pak? Oke. Oh, iya. Selasa itu pasti Selasa. Oke, silakan. Ya, dan nanti kalau udah sampai rumah ini saya masih di mobil. Nanti kalau sampai rumah saya foto. WhatsApp ya. WhatsApp itu kan karena tanpa approval asal tahu nomornya kan langsung bisa berhubungan kan. Tetap beda dengan FB atau aku Twitter ini malah iso ya. Twitter ini beda ini. HP Twitter kan tak aku baca berita tak sih. Jadi Twitter itu nggawe akun terus aku follow siapa saja iya. Lah itu nanti pada saat kita buka Twitter itulah yang muncul. Terus kita bikin status gitu. Kita bisa juga nge-tweet, jadi bikin status. Nah, orang-orang ngikuti saya juga. Kalau temen ya menarik atau nanti di-follow orang juga. Ya aku blusuan itu follower kita mah 300. Jadi kebanyakan orang, kalau kita follow dia, dia follow kita balik. Kebanyakan ya. Kecuali koran ya, koran kita follow atau artis kita follow, belum tentu dia follow balik ya. Yes. Tapi nah, orang-orang biasa kita follow, dia tertarik, ngapain dia ikut saya ikut dia. Gitu, kebanyakan gitu. Ya orang separuh ya, mungkin banyak juga yang gak peduli. Ya follow aja orang sembarangan itu kan, nanti dia follow balik. Kalau nggak follow balik kita unfollow, udah selesai kan. Tapi ada juga yang memang dia nyari-nyari berita ya toh, tertarik. Dulu anak-anakku nanya bunyi ngobrol kantone garap tugas bareng kanggo apa Twitter ora nak seneng yo layar monitor apa seneng nih gane laptop yo omong-omongan ya oh anu foto-foto garap PR oh bareng-bareng garap PR garap laptop deh garap PR omongan omong-omongan gitu
aku pas lewat belum. Iya, mau naik langsung lah naik kanan atau kamera kita. Telepon aja neng, telepon umum. Dari pas macetnya tuh ngantung ini bergerak macet orang dinamika nggak mungkin angel tuh angel dewan apa nggak pergi bujuku cari dek neng toilet aku nunggu aku turun ternyata neng kursi neng anu neng ngendi neng gambir ngono lho.